Okey, baiklah pelajar-pelajar, soalan seterusnya, soalan tingkatan 5, soalan nombor 3, soalan matrik. Ni contoh soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. So kamu tengok contoh soalan ini, iaitu penolakan dua matrik. Matrik pertama dengan matrik yang kedua. Jadi sebelum kita laksanakan penolakan kedua-dua matrik ni, pastikan terlebih dahulu bentuknya adalah sama. Okay, bentuknya adalah sama. Cuma di sini ada nombor berada di luar, tapi yang di sini tidak ada nombor yang berada di luar. So untuk bertindak adil, kita masukkan dulu nombor ni ke dalam. Hati-hati melibatkan banyak nombor ni. Berapa ni? 6 nombor. So kamu perlu berhati-hati, terutamanya nombor yang melibatkan nombor negatif. Sepanjang saya menanda kertas peperiksaan, ramai pelajar yang melakukan kesilapan yang melibatkan nombor negatif. Kalau tak yakin, tekan kalkulator kamu. Okey, pertama sekali standby dulu. 3 darab 2 6. Cukup tak? Okay, 3 darab 3 9. 3 darab 4 12. Bawah pula. 3 darab negatif 3 12. 3 darab 1 3. 3 darab negatif 3 negatif 9. Kalau ada masa, semak balik betul ke pendarapan kamu tadi. So tolak 1 3 4 2 2 3. Okey, sekarang ni bentuknya dah sama, maka mudah untuk kita selesaikan. Okey, hati-hati juga eh. Okey, standbykan dulu demi tempat jawapan dekat sini. Okay, 6 tolak 1 5 9 tolak negatif 4. 9 tolak negatif 4 maksudnya 9 tambah 4 13. So selesailah 13. 12 tolak 2 sama dengan 10. Lagi bentuk apa lagi? Negatif 12. Negatif 12 tolak 3. Negatif 12 tolak 3. Hutang RM12, hutang lagi RM3. Hutanglah RM15. So negatif 15. Hampir selesai dah tu. Seterusnya, bentuk apa lagi nak buat ni? Bentuk awan. Awan ke bunga ke, tak kisahlah. Okay. 3 tolak 2 1. Okay, last sekali negatif 9 tolak 3. Negatif 9 tolak 3. Hutang RM9, hutang lagi RM3. Tambahlah hutang, jadi RM12. Negatif 12. Ini peringkat pulaan. Jangan pula dalam periksaan kamu conteng macam ni. Tapi ni kertas satu tidak ada masalah, kan? Conteng seperti ini, yang pasti jawapan akhir kamu adalah jawapan yang tepat.